tweet. Eh, kurang di situ ah. Eh, gak nyetrum. Tu. Room, aku mau ikut ke atas. Boleh silakan naik. Eh, kok nyetrum? Tapi kok aku gak bisa nyetrum ya? Kamu tahu? Coba tulis di kolom komen. Owe, aku mau makan. Oh, kasihan. Oh, kasihan. Cup. Adik yang menangis. Sepertinya adik ini pengen berenang. Makanya dia menangis. Betul gak? Wih, lalui. Aku mau makan. Bukan mau berenang. Wih. Cup. Silupa. Silupa. Plus. Aku suka jajan. Duit 1000-an. Digosok-gosok, dielus-elus, bisa bikin warung heran. Bosku, apa ini? Kata-kataan ini dicubit sakit, digigit luka. Sudah naik duit dikit, mati masuk neraka. Menyala karya. Menyala karyawanku. Makanya sholat. Kalau gak punya duit itu, minimal banyak pahala. Bukan main sholat. Lupa di mana? Orang pada sholat, lu main sholat. Mana jempol? Di sini. Eh, apa kabar? Baik-baik saja. Sembunyi. Mana telunjuk? Di sini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja. Sembunyi. Mana tengah? Di sini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja. Sembunyi. Mana manis? Di sini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja. Sembunyi. Mana klingking? Di sini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja. Sembunyi. Mantap. Selamat datang, Ibu. Selamat datang, kami ucapkan. Salam. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Pak, panasin mobilnya. Ya, Pak. Maaf, Pak. Sudah lancang. Mau manasin mobil, mau kemana ya? Ini soalnya. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Pak. Pelek rodanya belum dipasang. Pak, pohon apel dengan pisang yang dicampur ya, Pak? Iya, Pak. Kenapa, Pak? Saya khawatir rasanya jadi seperti jeruk. Itu jaraknya agak dijauhin ya, Pak? Nah, iya betul. Agak dijauhin aja biar aman.
Kira-kira jaraknya berapa meter ya, Pak? Ya, secukupnya aja. 200 meteran lah. Tak kedeketan, Pak. 300 meter aja ya, Pak. Biar enak liatnya. 5.000 hektar pekarangan rumah Bapak ini. Cocoknya jaraknya segitu sih. Kayaknya. Iya, seterah Bapak aja lah. Bapak kan sudah ahli di bidang perkebunan. Kuliah jurusan otomotif. Emang ahli dalam pohon memohon. Mohon maaf, juragan. Boleh koreksi gak? Iya, kenapa? Saya bukan jurusan otomotif. Oh, salah ya. Maaf, saya kira kamu kuliah jurusan otomotif. Terus kamu kuliah jurusan apa? Kamu bisa ahli di bidang pohon memohon. Dulu saya kuliah jurusan informatika. Kukirain saya saja yang ngaco. Rupanya Bapak juga. Iya, Pak. Saya sudah lama ngaco. Boro-boro. Saya kuliah, Pak. Ini dari mana, Pak? Oh, gitu ya. Ya sudah, lanjut. Saya mau pergi. Cipi-cipi, capa-capa, lubi-lubi, laba-laba, patikumi, lobi-lobi, bom, bom, bom. Wah, diriku melihat ikan cupang. Bersama yang berwarni, aku akan membelinya. Hahaha, aku gak sadar. Kucangkul, cangkul, cangkul. Diriku ini. Arit, 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 arit. Eh, orang. Iya, apa? Awas ya kalau beli aku. Cuma digoyang-goyang di lumer doang. Kalau berani, coba cari ikan cupang segede ikan lele. Kamu goyangnya embernya, palingan kamu dicaplok. Cuci enggak nih? Lihat bulu aku, sudah bagus-bagus begini. Malah kamu cet. Dengerin ya. Seumur hidup aku. Berapa lama? Seminggu setengah lah. Aku belum pernah lihat ayam warna-warni sampai gede di rumahmu. Ujung-ujungnya kamu beli lagi. Sini, aku patok nih kamu. Tidak. Ada apa, Mai? Ada apa, Mai? Bangun, bangun. Aduh, cuma mimpi. Aduh, lapar nih. Pengen makan. Kok makan apa? Enggak ada apa-apa. Apa ini? Itu bagaimana? Emang kamu enggak masak? Enggak lah. Enggak ada beras. Terus gimana? Sama karet ban mobil mau. Tapi itu enggak bisa dimakan. Ini apa? Malam. Maaf diriku kawan. Aku gak bisa memantumu. Tapi aku mendengar kabar bahwa nanti ada acara Panjat Pinang 17 Agustusan. Kita akan dapat makanan nih di sana. Betulkah perkataanmu kawan? Ya itu betul. Ayo kita bergegas ke sana. Anak-anak. Iya, Pak. Hari ini kita akan mengadakan lomba panjat pinang di lapangan desa. Kenapa tidak nanti aja, Pak? Lalu kapan? Kenapa harus nanti? Karena nanti tanggal 17 Agustus akan banyak acara. Oh, iya, maaf. Kita akan mengadakan lomba tanggal 17 nanti. Nah, berhubung Bapak sekarang lagi tak punya uang, Bapak akan meminta iuran pada kalian. Setuju? Tidak. Wah, ya sudah. Acara kita batalkan. Janganlah, Pak. Tak seru.
itulah. Ya makanya kita harus iuran biar jadi. Iuran berapa emang Pak? Tidak banyak, cuma iuran masing-masing sebesar 1 miliar rupiah. Apa enggak kurang Pak? Sepertinya itu sudah cukup. Wow! Kalau kurang gimana? Kan pinang kita akan digantungin Pajero, Palio, TV, kulkas, surat tanah, sama utang negara. Sekalian, papa ini kocak, orang sekecil kita. Disuruh iuran 1 miliar. Disuruh miliaran. Disuruh iuran. 1 miliar. 1 miliar. Dari mana duitnya? Cil, yang itu pasang di pinggir, terus itu nasi bungkus pasang diikat paling atas. Lalu sendal, baju, gayung, jajanan ikat di pinggir semua. Siap, Bapak. Wow. Ini di sini. Salah. Mulai. Sopankah begitu? Ini segini aja, Pak. Ya, segitu aja. Emang mau seberapa banyak? Kalian iuran cuma 1000-an. Malah ada yang iuran pakai daun. Ayo, pasti kamu bisa. Hello? Ini buatku. Sikat adang kau. Ini bisa pakai mesin rumput gak Pak? Buat apaan? Buat nebang ini. Cil. Mana ada panjat pinang pohonnya ditebang. Rungkadlah dia. Itu ada panjat pinang itu. Ikutan lomba yuk. Gak usahlah. Tapi aku lapar. Di situ di atas ada nasi bungkusnya. Sepertinya aku harus memanjatnya. Emang dirimu bisa? Sejujurnya tidak, kawan. Berhubung aku melihat hadiahnya nasi bungkus, tidak mampuan aku hilang. Aku akan memanjatnya demi aku bisa makan. Wah, itu sahabatku. Itulah sih. Ayo kita ke sana. Yakinkah, wahai sahabatku? Itu tinggi loh. Nanti jika dirimu jatuh, bisa tulang patah. Dan kamu meninggal. Tenanglah, kawan. Aku tidak akan apa-apa. Aku akan berjuang. Yang terpenting kita bisa makan. Pak, boleh ikutan gak? Iya, Pak. Boleh gak ya ikutan panjat pinang? Tentu. Boleh dong. Terima kasih, Pak. Ayo, Mai. Ayo. Adik-adik, apakah kalian berhasil? Ataukah kalian ingin menyerah saja? Gak tahu nih Pak, pohonnya kocak banget, licin, susah naiknya.
Tebang aja, Pak. Tebang. Ya janganlah. Tidak seru dong. Kalau kalian tak sanggup, ini kita ada teman baru. Beliau mau ikutan. Kamu mau ikut naik? Kamu bisa manjatnya? Kayaknya bisa deh. Kayaknya ini ya. Kan belum dicoba. Kalau berhasil aku minta ya. Aku minta sandalnya. Aku nyetir nih. Silakan tuan. Silakan. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkena selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu.